Hello, kembali lagi bersama aku Gera Alvino Channel. Nah, untuk kali ini aku akan review salah satu produk dari Lazada, yaitu produk apa ya? Nah, pengen tahu kan produk apa yang akan direview atau di unboxing? Langsung saja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian agar aku kedepannya lebih semangat lagi untuk membuat konten terbaru. Langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Nah, mungkin sahabat GAC sudah tahu dong apa yang saya order. Kalian sudah lihat kan di thumbnail YouTube aku. Bener banget, ini dia ring light. Aku jujur beli ini aja tuh aku nggak kesampaian, dan hari ini baru kesampaian. Aku ngordernya dari tanggal berapa ya, sekitar 2 minggu baru sampai, karena ini produknya dari Cina. Untuk harga aslinya dia 400, kebetulan lagi ada diskon jadi 200. Ini produk dari Cina. Ini adalah ring light. Kenapa aku beli ini? Karena ini sangat membantu banget kalau misalkan aku lagi vlog malam, mungkin aku pakai ring light ini jadi lebih terang ya. Langsung saja aku mau unboxing, semoga untuk produknya tidak mengecewakan, bagus dan berfungsi dengan baik guys. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Nah sahabat Geral, kalian bisa cek sendiri untuk harganya, yaitu 217. Ini udah paling murah ya. Untuk ininya, diameter ring light-nya yaitu 26 cm. Ini lampu cincin ya. Ini barangnya dari China. Kita unboxing ya. Nah guys, sahabat Gera, untuk pengemasannya sangat bagus ya, sangat rapi. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada bubble-bubble juga. Jadi sangat aman ya. Semoga aja di dalamnya, semoga di dalamnya aman juga. Lihat dalamnya. Nah, ini apa nih? Ini penyangga. Tuh. Ini penyangga kayak gini. Nah ya. Penyangga. Tuh. Ring light. Light ring fail light. Apa nih? Aku ngomong. Ini dia tuh, nanti kita coba ya di tes. Thank you.
sahabat GAC, ini adalah hasil pencahayaan dari ring light. Nah, coba kita matiin ya. Tuh. Nyalain. Nah, sangat berfungsi banget. Jadi, aku misalkan mau nge-vlog malam-malam juga sangat bisa, karena untuk penerangannya sangat terang banget. Pokoknya worth it buat aku ya. Nah, buat teman-teman, sekian dulu untuk review ring light kali ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke sosial media kalian ya. Bye-bye.